yang akan kita bahas ini nih guys memiliki sesuatu yang gak biasa di dalam perutnya. Pastinya bakalan ngebuat kaget dan ada juga loh yang ngebuat haru banyak orang. Seperti apa aja itu? Yuk cus, jangan skip video ini ya. Tapi bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombolnya di bawah. Isi perut ikan hiu. Seorang turis dari Amerika yang sedang berlibur di pantai Cape Town, Afrika Selatan menemukan hiu yang terdampar di pinggir pantai. Anehnya guys, hiu itu masih sedikit bergerak-gerak. Dilansir dari tribunnews.com, diketahui hiu itu ditemukan dalam keadaan telah mati, tapi di dalam tubuhnya masih ada yang bergerak-gerak. Terlihat di dalam video ini, seorang laki-laki dengan pisaunya membelah perut ikan hiu layaknya operasi sesar tuh. Dan gak disangka guys, begitu perut ikan hiu itu teriris, isinya membuat semuanya terharu. Ternyata guys, ikan hiu itu sedang dalam keadaan hamil. Kemudian pria itu dengan sigap membantu mengeluarkan anak-anak ikan hiu yang masih dalam keadaan hidup. Anak-anak ikan hiu pun dilepaskan ke pantai. Duh, kasihan banget ya guys. Koin dalam perut penyu. Sebuah penyu ditemukan memakan koin yang dilemparkan turis ke dalam kolam tempatnya hidup, yaitu tepatnya di sebuah provinsi Chonburi, Thailand nih guys. Memang sih, pengunjung percaya jika melempar koin ke dalam kolam ini akan mendapatkan keberuntungan. Setelah dioperasi selama 7 jam, di dalam perut penyu yang diberi nama Om Sin ini ditemukan sebanyak 915 koin dengan berat yang mencapai 5 kg. Tapi sayangnya guys, 2 minggu setelah menjalani operasi, keadaan Om Sin gak kunjung membaik sampai akhirnya dinyatakan mati. Menurut dokter yang menanganinya, pengangkatan koin dari perut Om Sin membuat usus tersumbat dan menghalangi masuknya protein. Selain itu, racun pada logam koin-koin yang masuk ke dalam perut Om Sin juga dinilai merusak sistem imunnya sehingga menyebabkan gangguan pada darah. Lalat mengeluarkan belatung. Coba lihat deh guys, lalat yang satu ini ada yang aneh dan gak biasa. Pada kondisinya yang sudah terperangkap, bisa kita lihat dengan jelas lalat itu mengeluarkan belatung dalam jumlah yang banyak. Ini banyak sekali. Geli banget ya guys. Perlu kita ketahui, secara biologis, belatung sendiri memang merupakan larva dari lalat yang belum dewasa. Sekarang udah tahu kan guys, alasan kenapa kita sebaiknya tidak mengkonsumsi makanan yang telah dihinggapi lalat? Ih, serem deh. Cuma banyak deh. Kepiting dan lobster dalam perut ikan. Betapa kagetnya orang ini saat membelah perut ikan dari hasil pancingannya, guys. Lihat aja deh, banyak banget kepitingnya. Ikan ini lapar banget kali ya, sampai-sampai perut ikan ini penuh dengan kepiting saat dibelah. Nah, ada lagi nih guys, ikan yang bikin kaget orang saat membelah perutnya ini. Gak disangka-sangka di dalam perut ikan ini, ternyata banyak banget hewan yang masih saudara sama kepiting, yaitu lobster. Here's a, that's a rubber power craw. I'm using this for bait next. A power craw or something? Yeah. Wih, banyak banget ya guys lobster yang ada di perut ikan ini. Apa nggak keselek ya ikan makan beginian? Sand shrimp head. Don't throw away your sand shrimp head. Wah, bener-bener deg-degan banget deh ngeliatin semua isi yang ada di perut hewan-hewan tadi. Menurut kamu, mana nih yang paling gokil? Komen ya. Dan jangan lupa juga, like dan share video ini kalau kamu suka. Bye-bye, terima kasih.